Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Raja Charles III dan istrinya Camilla mengunjungi kebaktian untuk Ratu Elizabeth II di Katedral Llandaff Cardiff, Wales. Perjalanan ke Wales kali ini juga menandai berakhirnya tur kunjungan Raja keempat negara Inggris Raya. Jelang prosesi pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II pada Senin waktu setempat, Raja Charles III dan istrinya Camilla menghadiri kebaktian di Katedral Llandaff Cardiff, Wales. Kebaktian juga dihadiri oleh keluarga kerajaan lain dan Perdana Menteri Inggris Liz Truss. Setelah menghadiri kebaktian, Raja Charles III kemudian mengunjungi Kastil Cardiff bersama Permaisuri Camilla. Setelah itu, Raja akan melakukan perjalanan ke Parlemen Wales di wilayah Senate untuk menerima bela sungkawa dari para legislator. Lalu, Raja Charles direncanakan kembali ke London pada Jumat malam waktu setempat untuk berjaga di peti mendiang Ratu Elizabeth II bersama saudara-saudaranya yakni Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward.